Semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagarang Pos Channel. Pengguna jalan lintas provinsi penghubung antara kota Pagarang dengan provinsi Bengkulu meski meningkatkan kewaspadaan. Berikut liputannya. Saat melintas ruas jalan lintas provinsi penghubung antara kota Pagarang dengan provinsi Bengkulu, banyak ditemukan titik amblas di badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dapat segera memperbaiki sejumlah titik jalan amblas di ruas jalan lintas provinsi di wilayah Empat Lawang. Kalau tidak segera diperbaiki, khawatirnya ruas jalan yang amblas meluas, bahkan bisa-bisa memutuskan ruas jalan, ungkap Ehsan, salah satu warga. Kak Gita, Pagarang Pos Channel.